sedang menuju ke salah satu rumah anggota gereja kita, ya, dan kita akan berbakti di sana. Tapi sekarang agak terlambat, guys, ya, maaf. Maklum, saya tadi dari San Diego lagi mengunjungi anakku. Ya, saya nginep semalam kemarin di sana, tadi malam nginep hingga saya pulang pagi-pagi gitu loh, guys. Nah, sekarang ini saya dengan my hubby. What you looking for, babe? I'm just looking at the sign on that truck. Oh, okay. Happy Sabbath. Say hi, Happy Sabbath. Happy Sabbath, everybody. Thank you. So, tumben dia sekarang. Guys, kita kejebak macet nih. Tapi lampu merah juga sih. Kebetulan rumah dari yang kita mau tuju, ya, ke salah satu anggota kita tidak jauh dari rumah saya. Sekitar 20 sampai 25 menit ya baru tiba di sana. Nah, ini kita sudah di daerah Loma Linda, ya, guys. Ini daerah Loma Linda. Ini daerah banyak rumah sakit, ya. Ini daerah di sini sauna tidak boleh ada minuman-minuman keras, alkohol dan lain sebagainya. Ya, harus bersih dengan segala macam minuman itu, guys. Hanya sekedar informasi saja kepada teman-teman, ya. Ini daerah Loma Linda, guys. Kalau hari Sabtu, ya, di daerah Loma Linda sini agak sepi, guys, ya, jalanannya karena libur, kan, ya, libur semuanya, sehingga jalanannya sepi. Ini di kiri kanan ini adalah klinik-klinik, ada juga apartemen, ya, ada juga perumahan, tapi banyakkan klinik dan sekolahan untuk ada banyak sekali bagiannya. Ada yang buat dokter gigi, ada yang perawat, ada yang penyakit dalam, ya, ada mata, semuanya di sini. Di sini arenanya. Nah, ini gedung yang baru, rumah sakit Loma Linda. Ini gedung yang di sebelah kanan ini, guys. Ini rumah sakit Loma Linda. Ya, ada buat umum dan buat anak-anak juga di sini, ya. Terus di sebelah kanan sana, ya, sebelah kanan sana, ya, yang saya tunjuk itu parkiran yang baru, ya. Ini baru dipugar lagi, ini rumah sakitnya dibikin besar lagi karena memberikan karena kapasitasnya sudah tidak terlalu bisa menampung, ya. Sehingga mereka bikin lebih besar lagi, ya. Ini dia arena. Nah, ini sebelah sini parkiran. Di sini juga ada parkirannya. Nah, di sini soalnya dengan universitasnya gitu loh, kedokteran. Jadi padat. Sehingga di daerah sini, guys, fakultas kedokterannya, ya, di sini. Jadi sangat padat sehingga mereka itu hampir 3 tahun sekali, ya, mereka pugar lagi, mereka tambah lagi areanya untuk medicalnya, ya. Nah, ini perumahan. Nah, nanti di depan sana kita akan melewati tempat yang, ya, kita tidak suka gitu, ya. Itu ada kompleks pekuburan. Kompleks pekuburan di sini kayak kita bisa rekreasi di situ karena nggak serem, ya, dibikin indah. Guys, bisa lihat kan itu pekuburannya, tapi terlihat kayak taman, ya, karena ditata
sedemikian rupa supaya rapi dan tidak tidak takut. Orang malah di sini datang ke kuburan, mereka berekreasi gitu loh ya, bawa makanan, mereka bisa makan di situ gitu loh. Nah, sekarang kita sudah musim panas guys, jadi banyak masyarakat yang pergi ke beach ya, ke pantai untuk rekreasi ya bersama keluarga, karena sebagian kan sudah libur ya guys. Begitu guys, kita sudah mau sampai guys. Thank you for watching.